Kita ini netral. Papua! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Saya mewakili gerakan rakyat demokratik sekaligus West Papua National Coalition for Liberation yang tergabung di dalam United Liberation Movement for West Papua. Pertama, kami Lepenensia yang akan gabung dalam United Liberation mengucapkan selamat ibadah puasa kepada teman-teman muslim. Yang tidak mengerti toleransi beragama adalah aparat yang mana? Berhaja tidak mengerti. Apa itu toleransi? Mereka perlu belajar ulang. Perlu. Mereka perlu belajar demokrasi. Kenapa mereka menghalang kita? Karena mereka tidak tahu apa itu hak asasi manusia. Terima kasih. Yang kedua kepada Dewan Program Rakyat Kolonial. Adakah? Ada. Mereka
mereka ini sudah dihargai, tidak punya nilai, sehingga mereka menerima kamu di jalan. Mereka sangat dianggap remeh oleh polisi darah, sangat dianggap remeh. Tunjukkanlah pemimpin kalian dengan perubahan rakyat, jangan memalukan. Kalian bisa menerima barisan rakyat Praputi dalam terakhir kali. Kenapa gerakan rakyat Papua yang dimediasikan IPP? Sangat memalukan. Dengan tegas, kami menolak TIP yang dibentuk oleh Menko Polhukam. Kenapa? Selama Republik ini alutena ini tidak ada satupun, tidak ada satupun pelanggaran HAM yang terasa di tanah ini. Komnas HAM yang diberikan kepercayaan, mereka telah gagal. Mereka telah bekerja. Komnas HAM Papua nanti gagal. Mereka telah bekerja. Artinya apa? Ini sangat politis. Sangat politis. Lihat, menggantikan Menteri Luar Negeri Indonesia untuk kedudukan kampanye yang patut dilindungi di Pasifik. Kampanye yang pun di politik luar negeri. Dengan alasan bahwa dia mampu misalkan persoalan dengan HAM di Papua. Dan ada pernyataan yang tegas dari Presiden kita lain forum bahwa harus ada tim mencari fakta yang independen. Ini adalah memberikan opini. Artinya bahwa apa? Negara ini tidak mampu menyelesaikan persoalan Papua. Hak menentukan nasib sendiri adalah tugas kita. Bukan di presiden maupun yang dimediasi oleh KMPP yang kita perjuangkan. Bahwa merdeka adalah harga yang kita perjuangkan. Mereka adalah guru liau. Mereka adalah penjajah. Sama halnya seperti waktu itu Soekarno melawan Belanda untuk menyelesaikan. Hari ini kita sama. Bahwa kita mau melawan untuk yang merdeka. Kami tidak punya niat terusir untuk otonomi khusus dan kepentingan lain. Makanya kepada anggota Dewan, dengarkan ini baik-baik. Tidak bisa kalian cuma utamakan di media-media. Kalian harus tegas dan tegas sikap. Tegas dengan rakyat. Tegas dengan rakyat. Hari ini semua ditahan. Dua ekspor ditahan. Di Sampari ditahan. Sekitar 1000 sekian orang ditahan. Ini tugas anggota Dewan. Memalukan kalian, memalukan. Sangat memalukan. Dan kalian tidak dihargai di kalian punya negeri sendiri. Yang kedua, yang berikutnya, ini negeri kami. Ini negeri kami. Sehingga perjuangan menentukan nasib sendiri adalah tugas generasi ini. Tugas mereka yang akan lahir. Tugas mereka yang dikadirkan. Dan tugas siapapun. Sampai hak perjuangan. Sampai tingkat banyak berjumpa di sana. Hidup rakyat Papua! Kita berikan kesempatan. Semua rakyat berbicara dengan luar biasa hari ini bagaimana pendapat mereka. Dan kepolukan kampanye ke Australia, pergi ketemu Lord Harris di Inggris, datang kemari, kampanyekan semua media bahwa sampai Presiden Jokowi, Wakil Presiden kemarin bilang, di Papua tidak ada pelanggaran HAM. Tapi 15 Juni hari ini, bukti bahwa pelanggaran HAM demokrasi sedang terjadi. Betul tak teman-teman? Jadi sekali lagi hari ini, mediasi yang dilaksanakan oleh KMPP membuktikan bahwa rakyat Papua masih saja terus terjadi pelanggaran HAM di tanah Papua. Betul tak teman-teman? Ya. Hidup rakyat Papua! Hidup rakyat Papua! Oke, kita akan dengarkan pandangan-pandangan dari tiga fraksi yang selama ini menjadi payung perjuangan rakyat Papua, yang selama ini menyuarakan aspirasi rakyat Papua. Kita dengarkan yang pertama dari Umur Sebel. Waktu dan tempat dipersilakan. Negara Republik Pemerintah Papua Barat. Kita dan katangan langsung bisa maju. Umur Sebel. Negara Republik Pemerintah Papua Barat. Barat
Bagus. Kalau begitu sekali lagi kami minta bahwa ketidakhadiran mereka itu karena beberapa titik yang menjadi titik peringatan aksi mereka di hadapan. Bagus. Jadi waktu selanjutnya kita persilakan kepada Parlemen Rakyat Papua dan bukan anggota kolonial dalam Parlemen Rakyat Papua yang berbagai. Sebagaimana Parlemen Nasional Rakyat Papua berbicara soal proses-proses anggota Rakyat Papua yang selama ini didorong, berbicara soal status politik Papua hari ini untuk menyatakan sikap politik mereka. Parlemen Nasional Rakyat Papua PNRP waktu dan tempat dipersilakan. PNRP. Tempat yang tidak wajar, kita mengalami suatu diskriminasi yang sangat luar biasa. Kalau kelompok-kelompok lain bisa diterima, bisa dikawal dengan baik, kenapa gerakan masyarakat Papua melalui KNPB dihadang, dipersulit, ditangkap? Ini adalah suatu diskriminasi yang sangat luar biasa. Ini adalah pelanggaran HAM. Kita perlu ketahui bahwa hal ini terjadi. Dan secara tidak langsung dia mengakui bahwa Papua dihidupkan bagian dari negara Republik Indonesia. Dan itu sangat sulit karena sama seperti kita tidak bisa memaksakan anjing menjadi kucing atau kucing kita suruh mendongdong. Itu hal yang tidak mungkin. Demikianlah Indonesia sampai mulut terbuka dengan berbagai anggaran, dengan berbagai cara, dengan berbagai program. Apapun caranya tidak akan pernah berhasil. Jadi saya sampaikan kepada kolonial, dari para kobong energi, kobong waktu, kobong anggaran yang cukup besar, lebih baik anggaran itu kau urus, kau punya masyarakat yang ada di kolom jembatan. Kau tidak perlu kasihani saya. Saya ini adalah bangsa yang besar. Subur tidak, bukan karena perempuan Papua tidak melahirkan tidak, tetapi Anda yang buat rakyat Papua habis. Impian dari PNJ sekarang 9 juta, kita harusnya penduduk hari ini adalah 15 juta, sekarang tinggal keseluruhan jumlah penduduk adalah 3 juta lebih. Sekarang yang jadi dikurangi dengan pendatang berarti kita 1 juta lebih. Kemana 14 juta jiwa? Apakah pernah ada